Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Saya Puan Dania binti Dania selaku peguam latihkan daripada arwah ibu awak semua. Jadinya pagi ini saya ajak semua berkumpul ni tak lain tak bukan untuk menyampaikan salah satu wasiat yang ditinggalkan oleh ibu kalian. Untuk pengetahuan semua, saya selaku pemegang amanah yang telah dilantik ingin maklumkan bahawa masih terdapat harta peninggalan arwah ibu kalian dalam bentuk jongkong emas. Wah, banyaknya. Berapa jumlah tu? Jongkong ini berjumlah hampir 500,000. Tak sangka banyak tu ya arwah ibu tinggalkan untuk kita. Ya, banyak kan? Tapi arwah ibu kalian sudah mewasiatkan untuk mewakafkan jongkong emas ini kepada pembinaan masjid. Dengan berharap sedekah jariah ini akan menjadi saham untuknya di akhirat kelak. Tak. Sekarang ibu dah meninggal. Jadi emas tu milik kami lah. Sekarang kami lah nak buat apa pun. Sabar, dik. Ini kan hasrat ibu. Kita kena tunaikan hasrat ibu. Mana boleh? Aku tak setuju lah dengan wasiat ni. Maaf ya Puan, boleh tak kalau kami bincang dulu adik-beradik kami dulu? Boleh. Hal-hal wasiat ni memerlukan persetujuan daripada semua pihak. Jadi saya berharap Puan dan adik-beradik Puan boleh berbincang dan memberitahu keputusan ini kepada saya secepat mungkin. Saya harap semua dapat bagi kerjasama. Ya, baik, terima kasih ya Puan. Ya. Angah, macam mana ni? Adik masih lagi tak setuju dengan amanah tu. Patut ke kita batalkan wasiat tu? Ataupun apa pendapat Angah? Angah rasa kita kena ikut je wasiat ibu tu, Kak. Ibu mesti dah lama menyimpan untuk beli jongkong emas tu. Takkanlah sewenang-wenangnya kita nak guna untuk kepentingan peribadi kita, Kak. Itulah. Akak pun ada terfikir macam tu juga, Angah. Tak apalah, esok akak cuba pujuk adik dulu. Akak masuk bilik dululah. Aku tak kira aku akan dapatkan juga emas jongkong tu. Dek, boleh akak masuk? Apa lagi, Kak? Kak takkan setuju punya dengan adik. Adik, ini bukan tentang kita. Ini tentang saham akhirat ibu. Ibu buat macam ni pun untuk kebaikan ibu dekat sana. Berapa banyak pahala yang ibu dapat kalau ibu sedekahkan emas itu ke agama, adik? Untuk agama, Kak cakap. Kalau ni untuk agama, kita faraid tiga adik-beradik. Bukan macam ni. Aku tak dapat apa-apa pun. Aku yang berhak dapat lebih. Tapi tak dapat apa. Adik, janganlah macam tu. Itu adalah wasiat terakhir ibu, adik. Apa kata kalau kita perbanyakkan amalan untuk ibu? Ibu dapat lebih banyak dekat alam sana, dek. Takkankah sebab harta ni kita semua adik-beradik berpecah belah? Dah, Kak. Mati pun menyusahkan orang je. Ingatkan dapat jugalah harta dia. Astaghfirullahalazim. Adik! Sabut betul ya, Kak. Amaluhu illa min salasin. Apabila meninggalnya seorang anak Adam tu, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, doa seorang anak yang soleh untuk kita. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sedekah amal jarah yang berpanjangan. Okey, semoga apa yang cikgu kongsi ini dapat kita sama. Astaghfirullahaladzim. Apa yang aku dah buat ni? Assalamualaikum. Kak, Angah, adik sebenarnya ada benda sikit nak cakap ni. Adik, mai lawakan kuih sekali. Sebenarnya, adik nak minta maaf pasal jongkong emas ibu tu. Adik rasa apa yang akak dan Angah buat adalah benda yang betul untuk ibu dan untuk kita. Alhamdulillah, akhirnya adik kau setuju juga nak. Jadi kita tunaikan hasrat ibu ya, adik. Baiklah, kita tunaikan.
Alhamdulillah, nanti kita sama-sama ke kedai emas Hajah Halijah dekat Sungai Petani tu, kita terus jual jongkong emas yang ibu punya tu. Kedai emas Hajah Halijah yang dekat jam besar tu kak? Yo, adik-adik membership kat situ kak. Kat situ kak ambil tinggi sangat emas lama. InsyaAllah dengan hasil jualan emas jongkong tu, boleh kita sedekahkan dekat area Masjid Sungai Petani. Alhamdulillah, syukur kedua-duanya adik-adik akan setuju dengan cadangan ni. So, lepas ni kita tunaikan RM1,000 ya, dek? Betul. Ibu mesti bangga dengan kita. InsyaAllah kita tunaikan untuk ibu. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, dek.